sisa pada tinta pembuangan, tinta Epson L210 ini. Untuk tinta pembuangannya ada di belakang. Caranya cukup mudah. Kita hanya perlu membuka baut yang ada di belakang. Kita buka bank plus. Obengnya kurang besar, kita pakai yang besar. Lalu kita putar sampai terbuka. Selanjutnya kita buka tempat pembuangan tintanya. Kita geser ke kanan, lalu kita tarik. Ya, inilah dia tempat pembuangan tinta pada printer Epson L210. Inilah busa tempat pembuangan tinta pada printer Epson L210. Bila tinta sudah banjir, maka busa ini akan dipenuhi dengan tinta. Kita cukup membersihkannya di air yang mengalir sampai bersih. Dan setelah bersih, nanti kita jemur dan kita keringkan. Kemudian kita pasang kembali. Setelah busa-busa penampungan tinta kering, maka kita pasang kembali ke tempatnya.
Setelah terpasang, kita kembalikan kepada tempatnya semula. Kita bersihkan dahulu. Dan tidak ada tinta. Saya berdiri dan kita pasang kembali bautnya dan bagian belakang. Tara, selesai. Dan printer sudah bisa dan sudah siap kita gunakan kembali. Printer Epson L210.